Batu Cave menjadi lokasi signifikan sambutan Tai Pusam sejak tahun 1892. Cuaca panas terik, bersesak dan dibanjiri jutaan manusia tidak menghalang penganut Hindu dan pengunjung bagi bersama-sama meraikan upacara keagamaan itu. Pada tahun ini, Tai Pusam disambut dalam dimensi berbeza apabila anak tangga Batu Caves menuju ke kuil di dalam Gua Batu Kapur berubah wajah. Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada butirannya. Tai Pusam adalah perayaan yang disambut penganut agama Hindu semasa bulan penuh Tamil dipanggil Tai yang jatuh sama ada pada bulan Januari atau Februari setiap tahun. Bersempena perayaan itu, penganutnya akan menunaikan nazar mereka dengan menjunjung belanga susu dan kavadi yang dihias cantik sambil menaiki 272 anak tangga Batu Cave menuju ke kuil di dalam gua. Malah ada yang mencukur rambut sebagai penebus dosa. Tahun ini kedatangan penganut beragama Hindu dan juga pelancong disambut dengan keindahan pelbagai warna yang menghiasi 272 anak tangga untuk tiba ke gua kuil itu. Sebelum ini, anak tangga tersebut berwarna merah dan putih. Kesemua tangga itu siap dicat pada 31 Ogos tahun lalu dengan 7 warna iaitu merah, hijau, biru, kuning, jingga, putih dan indigo. Ia menjadi faktor tarikan orang ramai yang ingin bersuah foto dan merakam foto pemandangan pada sambutan Tai Pusam kali ini. It's like a new attraction to the tourists. And we already used to come here, so it's something new. Cantik. Banyak jauh-jauh tengok pun kita sudah banyak jauh. Semua pun gembira juga kita orang semua sebab kita tengok orang ramai bangsa lain-lain semua datang sini kumpul. Kita tengok pun happy. Well, my wish for Tai Pusam is just more harmony in this country and good luck, good life to come forward. My family is good and we are fine and we are thankful to Lord Muruga for giving all the blessings. Kemeriahan sambutan Tai Pusam turut menambat hati pelancong luar negara yang tidak mahu melepaskan peluang untuk melihat dari dekat keunikan perayaan tersebut. I think it's so interesting. It's very colorful. It's very interesting to see everyone come around here for this. So many people from different cultures. Yeah. I haven't seen this. Have you? I haven't seen this before. Kira-kira 1.6 juta penganut Hindu dan pelancong hadir bersempena sambutan ke-233 tahun perayaan Tai Pusam di Batu Cave hari ini. Selamat menyambut Hari Tai Pusam. Laporan Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin.